Dalam persidangan yang digelar sejak siang tadi, Saiful Jamil diganjar dengan hukuman 3 tahun penjara. Sidang dibacakan oleh Hakim Ketua Iva Sudewi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Menurut Hakim, Saiful Jamil melanggar pasal 292 KUHP dan dinyatakan bersalah melakukan pencabulan terhadap perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur dan cabul dengan jenis kelamin yang sama. Namun vonis yang diberikan hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa, sehingga jaksa menyatakan pikir-pikir untuk mengajukan banding.